Bupati Gunung Kidul Sunaryanto melantik Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Handayani. Direktur Umum yang baru, Sulistyo Aribowo, dilantik dan diambil sumpah jabatan di Bangsal Sewoko Projo Wonosari pada hari Jumat 23 April 2021. Sulistyo Aribowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala PDAM Cabang Semanu atau Seropan itu berhasil menduduki jabatan Direktur Umum setelah melewati beberapa proses seleksi. Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan atau UKK yang ia tempuh pada hasil akhir, Sulistyo berhasil meraih nilai di atas 70. Sehingga dengan itu namanya termasuk dalam daftar yang disarankan dan diwajibkan mengikuti tahapan selanjutnya, yakni wawancara dengan Bupati. Tercantum dalam pengumuman nomor 19 garis miring Pansel PDAM garis miring 2021, terdapat 7 nama calon direktur umum. Dari ketujuh nama tersebut, Sulistyo Aribowo memiliki nilai tertinggi yakni 74,69. Kemudian tercatat pada peringkat kedua yakni pejabat lama Direktur Umum PDAM, Kristina Tri Andarwati dengan nilai 71,28. Sedangkan peringkat ketiga dengan nilai 71,09 yakni Pratomo Hadi. Dari ketiga nama tersebut, kemudian Sulistyo Aribowo, warga Tawarsari, Kelurahan Wonosari itu, diputuskan dan dilantik sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Handayani. Bupati Gunung Kidul, Sunaryanto menyampaikan, dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Umum diminta agar bersungguh-sungguh. Dalam menjalankan tugas, diharapkan jajaran PDAM mampu berinovasi sehingga dapat meningkatkan kinerja PDAM dalam melayani masyarakat. Kita tetap melaksanakan program ini, Pak Bupati, untuk 30% di meja, 70% di lapangan. Kira-kira apa nih yang akan dilakukan konkretnya, Mas? Untuk saya yang inovasi, yang pertama penataan SDM, kedua mengejar efisiensi penagihan, yang ketiga kita tetap akan meningkatkan pendapatan sesuai dengan program.